Masih didampingi oleh ajudannya, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya yang pada akhir Februari 2024 menerima promosi jabatan sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Wadan Yonif, para Rider 328 Dirgahayu. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Senin 18 Maret 2024. Ya. Kunjungan kerja ini adalah dalam rangka peninjauan tata ruang IKN serta persiapan upacara memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan di IKN, Kalimantan Timur. Menhan Prabowo yang tiba di IKN sekitar pukul 8.40 WITA. Didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertahanan dan Kodam 6 Mula Warman, PJ Bupati Penajam Pasar Utara Makmur Marbun selanjutnya melakukan briefing internal di Hunian Pekerja Konstruksi IKN. Dalam kunjungan itu, Menhan Prabowo juga turut serta meninjau perkembangan pembangunan Istana Negara untuk kemudian mendengarkan paparan oleh tim konstruksi IKN di lapangan secara langsung berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya upacara kemerdekaan 2024 mendatang. Jadi kalau baru bisa di air, sebelum matahari. Sudah Bapak, terima kasih. Di sela-sela kegiatannya, Prabowo juga sempat menyapa para pekerja konstruksi di kawasan IKN. Sekali lagi. Kemarin ini viral di TikTok. Dukung Bapak Prabowo. Iya. Kalau saya pengen tahu.